Kepada para peserta yang juara, ambil posisi di depan. Peserta yang juara SMP, SMK, juara 3, juara 4 sampai juara 1 masing-masing tingkat untuk ngambil posisi di depan. Monggo, Pak. Anak-anak, anak-anakku yang berprestasi. Ya. Kalian anak-anak luar biasa. Tidak main-main, event yang dilaksanakan di GOR ini adalah tingkat Jawa Timur, ya. Dengan pesertaan mulai dari Pacitan, Magetan, Blitar, ya, sampai dengan ujung timur Banyuwangi, ya. Terima kasih kepada para pembina, Bapak Kepala Sekolah SMP, MTs, SMA, SMK yang telah, ya, memfasilitasi agar anak-anaknya bisa ambil bagian dalam kejuaraan Piala Dikmenjur Provinsi Jawa Timur tahun 2017 di SMK Negeri 2 ini. Ya, kalian malam ini adalah anak-anak yang luar biasa. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dari masing-masing sekolah SMP, SMK, SMA yang mendukung kegiatan ini. Juara 4 tingkat SMP MTs Putri SMP Negeri 1 Sukodono Lumajang. Hadiah tropi, sertifikat dan uang pembinaan Rp1.000.000. Berkenan untuk memberikan hadiah kepada Bapak Haji Nur Wahid, dipersilahkan. Bapak Haji Nur Wahid, monggo Pak Haji memberikan hadiah kepada juara 4 putri. Ya, inilah juara 4 dari SMP Negeri 1 Sukodono Kabupaten Lumajang. Ya. Ya. Yang lain bisa duduk santai. Duduk aja santai. Duduk. Bisa duduk, enggak apa-apa, duduk. Ya. Ya. Selanjutnya, juara 3 tingkat SMP Putri SMP Negeri 5 Situbondo. Hadiah tropi, sertifikat dan uang pembinaan Rp1.500.000. Siapa? Haji Wahyudi. Berkenan kepada Bapak Haji Wahyudi untuk naik ke atas panggung. Ya,
inilah dia, juara 3 SMP Negeri 5 Situ Bondo. Beri aplaus yang meriah. Selanjutnya, juara 2 tingkat SMP Putri, SMP Negeri 2 Blitar. Hadiah, trofi, sertifikat, dan uang pembinaan Rp1.750.000. Bapak Sariwan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pemuda. Berkenan kepada Bapak Sariwan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo, dimohon untuk naik ke atas panggung. Ya, inilah dia, juara 2 SMP Negeri 2 Blitar. Selanjutnya, juara 1 tingkat SMP Putri, SMP Negeri 9 Kota Probolinggo. Hadiah, trofi, sertifikat, dan uang pembinaan Rp2.000.000. Berkenan untuk naik ke atas panggung kepada Bapak Taufik dari Ketua Bidang Kepelatihan PBVSI Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Taufik dari Dinas Kepelatihan PBVSI Provinsi Jawa Timur, dimohon untuk naik ke atas panggung. Ya, inilah juara 1 Putri SMP, yaitu SMP Negeri 9 Kota Probolinggo. Berkenan memberikan hadiah Bapak Taufik, Ketua Bidang Kepelatihan PBVSI Provinsi Jawa Timur. Juara 2 dari SMP 2 Blitar. Terima kasih. Selanjutnya kami panggil pemain terbaik SMP MTS Putri atas nama Pinasti Ladiva, nomor punggung 6, asal sekolah SMP Negeri 9 Kota Probolinggo. Kemudian untuk putra pemain terbaik SMP MTS atas nama Rian Adi Saputra,
asal sekolah SMP Negeri 1 Prajegan Kabupaten Bondowoso masing-masing mendapat uang pembinaan Rp200.000. Berkenan memberikan hadiah yaitu Ibu Hajah Erni Prastiyawati selaku PLT Kepala SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Ya, ini tadi ya, pemain terbaik dari SMP Putri dan SMP Putra. Selanjutnya, juara 4 tingkat SMP MTS Putra, SMP Negeri 1 Sumber Kabupaten Probolinggo. Ya, mohon maaf, juara 4 SMP Putra, yaitu SMP Negeri 1 Kota Anyar, Paiton Kabupaten Probolinggo. Hadiah tropi, sertifikat, dan uang pembinaan Rp1.000.000. Berkenan memberikan hadiah Bapak Miss Yoni selaku Ketua Pelaksana. Ya, inilah dia, juara 4 tingkat SMP Putra, SMP Negeri 1 Kota Anyar, Paiton, Kabupaten Probolinggo. Dengan uang pembinaan Rp1.000.000. Selanjutnya, juara 3 tingkat SMP MTS Putra, SMP Negeri 1 Sumber Kabupaten Probolinggo. Hadiah tropi, sertifikat, dan uang pembinaan Rp1.500.000. Berkenan kepada Bapak Sriyono, pengawas SMK Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Probolinggo, dimohon untuk maju ke atas panggung. Bapak Parno pulang ya.
Ya, inilah dia juara 3 dari SMP 1 Sumber Kabupaten Probolinggo. Beri plus yang meriah. Selanjutnya, juara 2 tingkat SMP MTS Putra SMP Negeri 1 Asem Bagus Kabupaten Situbondo. Hadiah tropi, sertifikat dan uang pembinaan Rp1.750.000. Berkenan untuk memberikan hadiah kepada Bapak Sariwan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo. Ya, inilah dia juara 2 tingkat SMP MTS Putra SMP Negeri 1 Asem Bagus Kabupaten Situbondo. Selanjutnya persiapan. Siapa? Juara 1. Juara 1. Bapak Dedi nanti. Selanjutnya, juara 1 tingkat SMP MTS Putra SMP Negeri 1 Prajegan Bondowoso. Hadiah tropi, sertifikat dan uang pembinaan Rp2.000.000. Berkenan untuk naik ke atas panggung kepada Ibu Erni. Berkenan memberikan hadiah yaitu Ibu Hajah Erni Prastiyawati, PLT Kepala SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Ya, inilah dia juara 1 SMP MTS Putra SMP Negeri 1 Prajegan Bondowoso. Beri plus yang meriah. Congratulations buat mereka. Selanjutnya untuk tingkat SMA SMK MA Putri juara 4 diraih oleh SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Hadiah tropi, sertifikat dan uang pembinaan Rp1.500.000. Berkenan untuk hadir ke atas panggung kepada Bapak Miss Joni selaku Ketua Pelaksana PB Turnamen Bola Voli Tingkat Jawa Timur. Ya, inilah dia juara 4 tingkat SMA SMK MA Putri
diraih oleh SMK Negeri 2 Kota Probolinggo selaku tuan rumah. Selanjutnya, juara 3 tingkat SMA SMKMA Putri diraih oleh SMA Negeri 1 Prajekan Kabupaten Bondowoso. Hadiah tropi, sertifikat dan uang pembinaan Rp2.000.000. Berkenan untuk naik ke atas panggung kepada Bapak Sriyono selaku pengawas SMK Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Probolinggo. Kepada Bapak Sriyono mohon naik ke atas panggung untuk menyerahkan hadiah. Selanjutnya, juara 2 tingkat SMA SMKMA Putri diraih oleh SMK Negeri 2 Blitar. Hadiah, tropi, sertifikat dan uang pembinaan Rp2.500.000. Berkenan untuk naik ke atas panggung kepada Bapak Taufik, Ketua Bidang Kepelatihan PBVSI Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Taufik, dimohon untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, juara 1 tingkat SMA SMKMA Putri diraih oleh SMK Negeri 2 Blitar. Hadiah, tropi, sertifikat dan uang pembinaan Rp3.000.000. Berkenan untuk hadir ke atas panggung kepada Bapak Yoyo, Ketua Komisi Wasit PBVSI Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Yoyo dimohon untuk naik ke atas panggung. Ya, sejarah tahun kemarin terulang hari ini. Juara 1-2 Putri SMA SMK tetap diraih oleh SMK Negeri 2 Kota Blitar. Ya, luar biasa. Ya, yang menyerahkan hadiah adalah Bapak Yoyo, Ketua Komisi Wasit
PBVSI Provinsi Jawa Timur. Ya. Cek 1 2. Selanjutnya pemain terbaik SMA SMK yaitu yang pertama untuk putri atas nama Hasnah nomor punggung 7 asal sekolah SMK Negeri 2 Blitar. Hadiah trofi, sertifikat dan uang pembinaan Rp250.000. Kemudian untuk putra atas nama Aditya nomor punggung 4 asal sekolah SMA Negeri 1 Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Hadiah trofi, sertifikat dan uang pembinaan Rp250.000. Berkenan memberi hadiah yaitu Ibu Hajah Erni Prastiyawati, PLT Kepala SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Ya, inilah pasangan yang luar biasa, pemain terbaik putri dan pemain terbaik putra. Ya, satunya dari Blitar, satunya dari ujung timur Banyuwangi. Ya. Selanjutnya, untuk juara SMA SMK MA Putra, juara 4 diraih oleh SMK Negeri 3 Kota Probolinggo. Hadiah, trofi, sertifikat, dan uang pembinaan Rp1.500.000. Dimohon untuk naik ke atas panggung kepada Bapak Sariwan selaku Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo. Dia juara 4 tingkat SMA SMK MA Putra SMK Negeri 3 Kota Probolinggo. Beri plus yang meriah. Thank you.
Selanjutnya, juara 3 tingkat SMA SMK MA Putra diraih oleh SMA Negeri 1 Prajekan Kabupaten Bondowoso. Hadiah trofi, sertifikat dan uang pembinaan Rp2 juta. Dimohon kepada Bapak Wahyudi untuk naik ke atas panggung. Kepada Bapak Wahyudi. Kepada Bapak Nur. Kepada Bapak Wahyudi dimohon untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan hadiah kepada juara 3. Ya, inilah dia, juara 3 tingkat SMA SMK MA Putra diraih oleh SMA Negeri 1 Prajekan Kabupaten Bondowoso. Beri plus yang meriah. Selanjutnya, juara 2 tingkat SMA SMK MA Putra diraih oleh SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Hadiah, trofi, sertifikat dan uang pembinaan Rp2.500.000. Ibu aja Erni. Dimohon untuk naik ke atas panggung kepada Ibu Haja Erni selaku Kepala SMK Negeri 2 Kota Probolinggo untuk menyerahkan hadiah. Ya, inilah dia. Juara 2 putra tingkat SMA SMK MA diraih oleh SMK Negeri 2 Kota Probolinggo selaku tuan rumah. Beri plus yang meriah. Selanjutnya, juara 1 tingkat SMA SMK MA Putra diraih oleh SMA Negeri 1 Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Hadiah, trofi, sertifikat dan uang pembinaan Rp3 juta. Bapak Dedi. Berkenan untuk hadir ke atas panggung kepada Bapak Dedi selaku bidang pembinaan SMK Dikpenjur Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk naik ke atas panggung kepada Bapak Dedi. Ya, inilah dia, juara 1 yang menjadi juara tahun ini tingkat SMA SMK MA Putra
diraih oleh SMA Negeri 1 Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Congratulations buat kalian Gambiran. Gak sia-sia dari Banyuwangi ternyata dapat juara satu. Beri plus yang Maria. Kemudian tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wasit yang telah membantu kami di dalam pelaksanaan Piala Dikmenjur Provinsi Jawa Timur 2017 ini. Kemudian para sponsor yang turut mendukung kejuaraan ini. Terima kasih semuanya. Panggilan kepada tim bola voli SMK Negeri 2 Putra dan Putri dimohon untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama. Ya itulah dia, sudah kami sebutkan untuk juara 1 hingga 4 tingkat SMP maupun SMA Putra dan Putri. Tetap semangat buat kalian yang udah juara, jangan menyerah dan tetap berusaha terus. See you next time. Dan tetap berusaha terus untuk mencapai lomba-lomba berikutnya. Kami dari panitia mohon maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya telah berpartisipasi dalam Dies Natalis 2017 The Beginning of Glory, yaitu turnamen bola voli tingkat SMA SMP se-Jawa Timur. Selamat berjumpa kembali di turnamen bola voli tingkat SMP SMA Jawa Timur 2018. Sampai jumpa kembali, see you next time. Congratulations dan terima kasih. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari rayakan malam ini dengan pesta. Ya, untuk tim sukses, OSIS Fusion harap berfoto bersama. Tim sukses. Ya. Untuk yang luar kota, pulangnya hati-hati ya. Ya, panggilan kepada tim sukses, yaitu panitia Dies Natalis. Harap berfoto bersama di depan. Tim sukses. Yuk, tes 1, 2, 3. Aku foto doi. Jawab, Beben.